Apakah mau tumbuh masjid di dalam kita kuasa masjid Bukit Indah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu taala kerana izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada pagi ini ya mengikuti program yang telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Masjid Bukit Indah ya. Saya sangat teruja melihat kehadiran tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini ya, yang datang bersama keluarga ya, ada kakak-kakak, ada abang-abang ya, ada anak-anak muda, generasi muda belia yang merupakan pewaris negara kita di masa hadapan ya, dan anak kecil yang masih lagi berusia di sekolah rendah ya. Jadi saya mengambil kesempatan ini ya, sebenarnya hari ini adalah hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan adalah satu hari yang perlu kita syukuri ya, sebab kalau kita tengok di negara-negara bergolak di sana mereka tidak mendapati keceriaan dan kebahagiaan yang sebagaimana yang kita rasakan ya, berdetang berdetung bom turun dan sebagainya, habis segala infrastruktur ya. Jadi untuk membina satu bangsa itu mengambil masa berpuluh tahun ya, tetapi untuk memusnahkannya hanya sekejap atau sedetik sahaja ya. Jadi itu adalah antara nikmat kemerdekaan yang kita perlu syukuri ya. Tapi sebagai seorang Islam, maksudnya usia juga yang bukan Islam ya, sebagai orang Islam ya, kita bukanlah merdeka sepenuhnya ya. Sebagai orang Islam, kita percaya bahawa kita adalah hamba Allah ya, yang mempunyai segala peraturan ya, perlu mematuhi segala larangan ya, perlu mengikut, perlu mengerjakan solat dan sebagainya, perlu memelihara hubungan silaturahim ya. Jadi untuk okey, untuk acara pada pagi ini ya, kita akan santai-santai sahaja. Okey, saya mengambil kesempatan ini bila berjumpa dengan masyarakat ya, saya suka mengingatkan beberapa perkara lah yang berkaitan dengan terutamanya dari segi pentadbiran dan pengurusan majlis yang melibatkan komuniti. Satunya, saya selalu ingatkan supaya komuniti kalau boleh jaga kebersihan ya. Kalau sampah-sampah tu di peringkat MPAJ ya, kita menguruskan sampah, kita membayar sampah RM123 juta setahun. Antara kos yang paling banyak kita bayar adalah untuk sampah ya. Jadi kita sangat menggalakkan kepada suri rumah ya untuk mengasingkan sampah di punca ya. Maknanya kalau boleh diasingkan, kita pun tak bagi kita tak bagi tong sampah dan sebagainya, tong sampah yang biasa ya. Tapi kalau boleh kepada tuan-tuan dan perempuan, asingkan sampah, maknanya sampah makanan, sampah plastik dan sampah yang boleh di recycle pada satu tiga tempat yang berbezalah untuk memudahkan kita mengumpulkan, dan kita akan salurkan di tempat-tempat yang tertentu untuk menjaga alam sekitar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang ni, hari semakin panas, climate change ya. Jadi itulah sebabnya segalanya itu bermula daripada kita lah ya. So mohon kepada kakak-kakak yang kat rumah tu, kalau boleh buatlah pengasingan di punca, dan jangan lupa bayar cukai taksiran kepada MPAJ, kerana cukai itulah yang sebenarnya membantu MPAJ untuk menurap jalan, memberikan perkhidmatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sebagai kerajaan ya, kita pun tidak mempunyai pendapatan yang sentiasa meningkat pada setiap tahun kerana kos penyelenggaraan yang semakin tinggi, tetapi cukai taksiran yang kita kenakan tidak pernah naik sejak tahun 1997. Ya, jadi hari ini tuan-tuan dan suan-tuan santai ya, sambil-sambil tengok keliling, ada apa-apa masalah boleh rujuk kepada kamilah untuk kita betulkan, untuk tambah baik dan sebagainya. Sambil-sambil kita
santai kita kenal antara satu sama lain kerana kita semua adalah bersaudara, dan sambil-sambil kita santai berjalan dan sebagainya, kita berzikirlah mengingat diri, mengingat supaya mengingat kepada Allah Subhanahu Taala, kerana itu semua adalah amal ibadah ya, yang kepada kita juga untuk satu hari nanti ya. So untuk itu, terima kasih di atas jemputan ini. Saya sangat suka berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan harap-haraplah menyokong apa saja program dan aktiviti masyarakat, aktiviti MPAJ dan sebagainya, dan berikanlah maklum balas yang positif ya. Boleh komen, boleh komplain, tetapi komen dan komplain itu sebaik-baiknya hendaklah disertai dengan strategi ataupun cadangan untuk penambahbaikan ya, jangan hantam sahaja ya. Itu sahaja. Terima kasih, minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada yang berhormat Datuk sorry, minta maaf ya. YDP Majlis Kebenaran Ampang Jaya Dr. Ani binti Ahmad. Jadi saya mempersilakan Ustaz Izzat Mustaqim untuk memberikan sedikit ucapan. Satu minit je.